Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobatku semua, jumpa lagi dengan Liza Deavina Channel. Hari ini saya mau berbagi resep goreng ikan giling dan jagung ala Chinese food Hong Kong. Ayo teman-teman, kita simak videonya. Kita siapkan bawang bombay, daun bawang, jagung, daging ikan giling atau leng yuyo. Daun bawangnya kita iris kecil-kecil. Bawang bombay kita iris kecil-kecil juga. Jadinya seperti ini ya teman-teman. Semua bahan, daging ikan, jagung, bawang bombay, dan daun bawang kita campur menjadi satu. Tambahkan 1 sendok teh tepung maizena, 1 sendok teh penyedap rasa, 1/2 sendok teh lada putih bubuk, 1 sendok teh minyak wijen, 1 sendok teh kecap asin. Aduk merata supaya bumbu-bumbunya tercampur semua dan diamkan selama 1 jam. Panaskan minyak secukupnya. Setelah minyak panas, goreng adonan sedikit demi sedikit menggunakan cetakan sendok atau menurut selera kita. Menggorengnya menggunakan api sedang ya teman-teman, supaya tidak mudah gosong. Dan balik di kedua sisinya sambil ditekan agar bentuknya tipis, mudah matang. Beginilah jadinya teman-teman. Goreng ikan giling dan jagung ala Chinese Hong Kong food. Gampang, simple, bahannya pun mudah ditemukan dan murah. Rasanya enak dan mantap, gurih. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.